Beragam pernak-pernik unik digunakan para penonton selama laga Piala Dunia FIBA 2023. Untuk menambah keseruan, pihak penyelenggara bahkan menyediakan jasa cat wajah gratis yang banyak diserbu oleh penonton segala usia. Animo masyarakat menyaksikan laga Piala Dunia FIBA 2023 yang digelar di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Jakarta terbilang tinggi. Bahkan tak sedikit penonton yang menggunakan atribut unik. Untuk menambah kemeriahan, pihak panitia menyediakan berupa tenan jasa cat wajah gratis bagi para penonton yang aman digunakan segala usia sehingga tidak merusak kulit wajah. Tak hanya orang dewasa yang tertarik dirias wajahnya, anak-anak pun turut antusias wajahnya dirias dengan berbagai gambar, mulai dari bendera negara favorit hingga bola basket meski rela harus antri. Seru banget sih, kita kan kayak awalnya main game dulu kan, abis itu kita dapet buat di face painting gitu. Gratis, tapi kita tadi main bola dulu. Game seru-seruan dulu lah, abis itu kita digambar ya. Have fun dulu. Jadi gambar, kita kan karena kebetulan dukung French kan, Prancis, terus jadi kita minta digambarin Prancis, kayak biar lebih menempel aja tuh Prancisnya di diri kita. Seru banget sih, apalagi bawa anak kan jadi lucu, bisa lucu-lucuan gini. Biar meramaikan juga kan suasana FIBA gitu. Rame banget sih, terus banyak juga yang bawa anak-anaknya ternyata ya. Layanan jasa cat wajah gratis di Piala Dunia FIBA ini untuk menambah semangat penonton dalam mendukung pemain. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan.